Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan banner spanduk Isra Mi'raj 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Siap edit, siap cetak dengan format Corel dan Photoshop. Adapun desain yang kami bagikan dua model. Yang pertama desain banner atau baliho seperti ini lebar 2 meter, tinggi 3 meter. Lalu ada desain sepanduk seperti ini. Ukurannya 1 kali 3,5 meter. Dalam proses edit ulang, teman-teman tinggal mengganti nama masjid atau nama tempat. Lalu mengganti tanggal atau hari. Dan menambahkan foto penceramah di sini. Dan di sini juga. Nah, bagaimana cara mendapatkan desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com. Nah, di sini saya bagikan link downloadnya untuk mempermudah proses pencarian. Misalkan postingan ini sudah tertutup dengan postingan yang baru, teman-teman bisa klik ini. Proses pencarian, lalu teman-teman bisa ketikkan Isra Mi'rat 1444 Hijriah seperti ini lalu di enter saja. Nah, teman-teman akan mendapatkan postingan seperti ini. Ini yang spanduk, ini yang banner atau baliho. Misalkan kita akan buka satu per satu. Ini untuk yang banner atau baliho. Lalu ini untuk spanduk. Seperti ini teman-teman. Di sini saya bagikan dua link download format Corel dan Photoshop. Untuk banner atau baliho, teman-teman bisa download di sini. Ini untuk yang Corel. Lalu passwordnya ini saat ekstraknya. Jika teman-teman ingin mengetahui proses penyimpanan siap cetak, teman-teman bisa klik di sini. Lalu untuk format Photoshop, teman-teman bisa download di sini. Passwordnya ini, Nah ini link download untuk banner atau baliho. Selanjutnya untuk link download untuk spanduk. Untuk format Corel, teman-teman bisa download di sini. Ini passwordnya. Lalu untuk Photoshop, teman-teman bisa download di sini. Dan ini passwordnya. Maka teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Silakan teman-teman ekstrak terlebih dahulu untuk mendapatkan file masternya. Misalkan saya akan buka untuk banner PSD. Berarti formatnya ini yang Photoshop. Lalu kita lihat di sini passwordnya teman-teman. Passwordnya ini. Kita copy saja. Lalu kita akan ekstrak, klik kanan. Pilihnya adalah ekstrak here. Minta password, masukkan passwordnya, kita paste saja di sini, lalu kita OK. Nah, ini untuk yang format Photoshop. Nah, selanjutnya untuk yang format sepanduk, kita akan coba ambil yang format Corel saja. Saya copy dulu passwordnya. Lalu kita buka di sini. Spanduk format Corel di kanan. Extract here. Kita yes saja. Yes to all. Kita Best, baru kita oke, okay. nah, ini yang spanduk format Corel, dan ini banner format Photoshop atau baleho Format Photoshop. Kita buka, teman-teman, kita buka dengan Photoshop CS6. Nah, seperti ini. ini format Photoshop. Lalu, yang ini kita buka dengan format Corel. Nah, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Bisa ya, bagaimana cara ekstraknya dan bagaimana cara downloadnya? Nah, baik teman-teman, di sini akan saya jelaskan juga bagaimana cara edit ulangnya dan bagaimana cara simpan siap cetaknya, baik itu format Corel dan Photoshop. Sebelum kita mulai, bagaimana cara edit ulang dan menyimpan siap cetak? Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, kita akan edit ulang terlebih dahulu. Kita menggunakan Corel. Nah, bagaimana cara membedakan warna background Bagian kanan dan bagian kiri kita akan coba buat. Saya punya contoh seperti ini, teman-teman. Ini akan kita letakkan di bagian kanan dari background ini. Kita buatnya menggunakan pen tool, bisa dari sini, teman-teman. Dari sini, kliknya, lalu klik di sini, kita zoom. Nah, lalu teman-teman bisa klik di sini. Lalu ke sini. Bengkokkan, tarik ini ya. Nah, ini kan nggak bisa bengkok sesuai yang kita inginkan. Tekan tombol ALT, klik di sini. Maka panahnya atau handle-nya bisa kita tentukan arahnya. Lalu klik di sini, teman-teman. bengkokkan begini. Oke, gak nggak bisa lagi. ALT, klik di sini ini klik di sini, kan begini, alt lagi di sini, klik di sini, bukan begini, klik lagi di sini, dengan menggunakan alt ya, berbarengan ya, untuk kita naikkan, klik di sini, bukan begini, ini, kita akan putus handle nya, alt klik di sini, baru klik di sini, sudah kita posisikan titiknya di sudut sini. Lalu kita gabungkan di awal titik. Seperti ini teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan objek seperti ini. Oke ya. Kita kembalikan. Nah selanjutnya. Objek ini kita akan masukkan ke dalam objek yang ini, yang baru ini. Kita bisa masukkan Caranya sangat mudah sekali teman-teman Pilih objek ini, klik kanan, pilih power clip masuk ke sini Hasilnya seperti ini Masuk ya Nah lalu Kaligrafi muhammadnya kita pindahkan posisinya ke bagian atas Klik kanan Order to Front Seperti ini hasilnya teman-teman Lalu teks-teksnya text kita pindahkan juga ke atas Lalu tekan Control Home lo pindah ke atas seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan background lagi seperti ini ada berwarna hitam ini gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Buat objek baru dengan menggunakan rectangle seperti ini. Oke. Okay. lalu kita klik kanan, pilih convert to kurva. Dengan menggunakan shape tool, ini kita posisikan ke sini. Oke, okay. kita posisikan ke sini. Lalu kita double ke sini, kesamakan. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa menambahkan objek berwarna hitam, seperti ini. Atau dipadukan warnanya, dipadukan warnanya dengan memilih tool ini, interactive fill pilih yang ini fontain fill nah yang ini kita ambil warna misalkan warnanya kita samakan dengan warna yang di sini hasilnya seperti ini teman-teman dua warna ya hitam dan hijau lalu garisnya kita nonaktifkan caranya bisa pilih di sini pilihnya non atau Klik kanan pada tanda silang di sini. Tanpa garis. Lalu teksnya kita pindah ke atas. Control Home. Masih ada garisnya ya. Kita bisa lah. hilangkan. Nah begini. Jika garis kita hilangkan. Klik kanan pada tanda silang. Lalu kalau garis Muhammad kita pindah lagi ke atas. Control Home. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini kan ada. Kaligrafi Muhammad yang uh, berlebih ya nanti kalau kita simpan siap cetak akan bermasalah. Ini kita pilih Shape Tool, kita kecilkan sesuai dengan objek backgroundnya, juga sama. nah, begini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal menambahkan ini foto penceramah di sini formatnya PNG. Lalu teman-teman bisa mengganti ini. Ini kita posisikan di atas dulu. Control Home. Mengganti tanggal. Mengganti masjid. Mengganti alamat. Siap cetak. Oke. Di sini ada pencahayaan. Nah, bisa kita pindah ke atas. Klik kanan. Mohon maaf. Control Home. Ada efek pencahayaan di sini ya. Juga ada di sini. Ini, control Home. Oke, seperti ini. Tinggal menambahkan foto. Misalkan saya ambil foto ini. Ctrl C. Kita paste saja. Letakkan di sini. Lalu kita kita potong. Kita cut bagian bawah. Lalu kita tampilkan nama beliau Control full kita ganti warnanya seperti ini teman-teman hasilnya jadi cara edit ulang untuk sepanduk seperti itu nah bagaimana cara edit ulang dengan photoshop di sini saya ambil contoh uh, banner atau baliho saja ya saya ambil contoh ini nah sini teman-teman tinggal menambahkan foto di sini, foto kori, menambahkan foto pencerama di sini. Tinggal teman-teman mengganti hari. Nah, untuk teks sudah saya kelompokkan di sini. Teman-teman tinggal ganti saja di sini untuk tanggalnya. Cara menggantinya, teman-teman tinggal pilih ini. Horizontal tipe tool, klik di sini. Misalkan diganti tanggal 18 gitu ya lalu mengganti nama penceramahnya, menambahkan foto penceramahnya di sini. Ambil gambar di Photoshop di sini. Pel Plex Guru Saleh. Oke, letakkan di sini teman-teman. Oke, Guru solehin di sini. Nah, ini posisinya kita pindah di bawah. Sini klik tahan geser masukkan ke desain nah di sini kita buka di desain foto beliau kita posisikan di atas ini nah ini hasilnya teman-teman jadi seperti itu teman-teman tinggal menambahkan ini foto kori di sini sangat so, mudah sekali formatnya juga png Nah, bagaimana cara simpannya, teman-teman? simpannya kita akan menyimpan dengan menggunakan Corel dulu. Spanduk ya. Ini. Pertama, seleksi dulu semua objek. Lalu pilih menu file, ekspor. Kita akan beri folder namanya cetak. Formatnya jpg di sini saya beri nama filenya saya beri nama filenya sepanduk 100 kali 350 cm dicetak satu lembar MA MA ini maksudnya kode untuk diberi lubang oke okay, seperti ini Saya pasti punya jpg ini boleh dicentang jika ada objek lain di sini di luar desain kita. Oke, okay? ini tidak perlu kita centang karena tidak perlu, tidak ada objek lain di, 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 desain kita. Lalu kita ekspor. Di sini pilihnya CMYK, color modenya saya menggunakan resolusi 100, kita akan coba lihat. Di sini saya menggunakan unitnya cm, di sini saya masukkan 350 tingginya menyesuaikan kita akan lihat teman-teman berapakah ukuran filenya nah 8 mega wah sangat bagus tidak pecah ya teman-teman ya oke tidak pecah hasilnya bagus ini ukuran sungguh ya teman-teman ya jika sudah di oke itu cara menyimpan dengan menggunakan Corel Nah, selanjutnya cara menyimpan dengan menggunakan Photoshop. Cara menyimpan dengan menggunakan Photoshop berbeda dengan Corel. Kita akan rubah dulu ukuran ini di sini ke ukuran sesungguhnya. Pilih menu Image. Lalu pilihnya adalah Image Size. Nah, di sini resolusi kita masukkan, kita buat resolusi yang sama tadi 100 ya dengan menggunakan Corel. 100. Ini juga dalam proses kita gunakan resolusi yang sama saja. Di sini unitnya kita ganti cm, lalu kita tetap masukkan ukuran sesungguhnya. Karena ini adalah banner atau baleho ukuran 2 kali 3 meter, maka kita masukkan ukurannya 200 cm, tingginya menyesuaikan nih. Oke ya, lalu kita oke. Okay. Sebentar kita tunggu. Di sana akan dibesarkan ke ukuran sesungguhnya. Nah ini ukuran sesungguhnya teman-teman. kali -teman. 3 meter. Hasilnya sempurna. Tidak percaya. Aman. Oke ya dengan resolusi 100 ini. Selanjutnya kita simpan. File save as. Kita simpan di folder cetak. Formatnya adalah jpg. Kita sepanduk Ini kita buat baliho. Ukurannya 200 kali 300. Tercetak satu lembar MA diberi lubang set. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengatur kualitinya. Ini kan 12 nih. Maka di sini ukuran file-nya adalah 14,8 MB. Nah, jika terlalu besar, teman-teman bisa kecilkan di sini. Misalkan 10. Kita akan lihat hasilnya. Jika 10, berapakah ukuran filenya? Nah, ini 8,1 mega Cukup berarti. Lalu kita oke. Okay. Hasilnya, ini teman-teman. Ini tadi dengan menggunakan Corel penyimpannya. Ini dengan menggunakan petosa penyimpannya. Ini file, file inilah yang kita kirim ke percetakan untuk naik cetak. Hasilnya sempurna. Nah, itulah teman-teman dua desain spanduk dan banner atau baleho. Isra Mirat 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi format Korea dan Photoshop. Semoga file yang kami bagikan bermanfaat dan tutorial ini juga bermanfaat. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, terdiri kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.